Di saat bocil ini bersembunyi bersama ibunya di balik batu, tiba-tiba seekor T-Rex muncul tepat di sampingnya. Mereka berdua pun terpojokan dan gak bisa lari kemana-mana lagi. Namun tak disangka, ternyata ada T-Rex lain yang muncul di belakangnya, hingga membuat kedua T-Rex itu bertarung, guys. Dan tiba-tiba, ya, ternyata ada seekor ular yang sangat-sangat besar mengajar kedua monster itu. Ular ini pun menolong si bocil, guys, yang dulu sempat menyelamatkan dirinya. Nah, kemudian ular itu pun memakan T-Rex, dan T-Rex satu lagi mengejar bocil ini, guys. Namun ular itu berhasil menyelamatkannya dan menggigit tubuhnya hingga membuat ular besar itu juga dikeroyok oleh para kawanan T-Rex. Wah, kasihan banget ya. Dan sementara itu, orang-orang ini pun berhasil melarikan diri dari tempat yang menyeramkan itu, guys.